Okey. Penawar untuk masalah gangguan ataupun masalah perut, masalah gangguan jin, insya-Allah nak kuat antibody. Okey, hari ni ustaz nak bawa kamu tunjuk, nak tunjuk Port Kelu kat kampung ustaz ni. Ustaz dah jumpa satu port. Ustaz tengah naik motor elektrik dengan Daniel belakang. Kebetulan hari tu ustaz lalu nampak Port Kelu ni. Jadi ustaz nak tunjuklah sebab ada yang komen ni, ramai yang komen lah. Yang nak tahu Port Kelu boleh. Dekat depan ni ada Port Kelu satu. Bukan ustaz punya ni. Motor terbalik. Kan? Auto ustaz balik. Malam ni ada mudik. Okey, nak tengok pokok. Ni. Oh, ada pokok lagi. Ni. Ni dia. Inilah daun kelo. Tu dia. Ni bukan kelo ni. Ni pokok ni. Okey, ni daun dia. Ni daun dia. Okey. Ni daun kelo eh? Masa malam dah. Ni daun kelo. Yang ni kita nak buat sup, kita ambil bahagian sini je. Rakan-rakan sahabat yang dirahmati Allah, tengok baik-baik. Puan-puan, tuan-tuan, tengok eh. Okey, kalau nak ambil, nak buat sup, ambil bahagian, tengok ni. Sini satu, dua, tiga. Ni je boleh. Yang bawah ni boleh juga, tapi tak berapa nak boleh pasal dia dah tak kira pucuk lah. Ni dia kira dah kira kasar lah bagi ustaz lah. Kalau ustaz ambil ni je, lembut, sedap makan, gigit pun sedap. Jadi kalau kamu nak ambil, ambil yang ni, tiga ni. Satu, dua, tiga. Tiga kuntum ni. Tiga, nampak? Tiga ni, satu, dua, tiga, nampak? Jadi kalau kamu nak buat ubat, boleh ambil ni. Daripada atas sampai sini, ni boleh, ni boleh, ni boleh. Selagi mana dia hijau, boleh. Kalau dia dah kuning macam ni, tak boleh. Kuning macam ni, tak boleh. Assalamualaikum. Kalau dah kuning, tak boleh. Macam ni, tak boleh. Macam ni, tak boleh. Okey. Macam ni, semua tak boleh. Kalau macam ni, kita boleh ambil. Ustaz kira, eh. Okey, saya kira, eh. Satu, dua, tiga. Nampak? Tiga juga. Nampak? Tiga ni elok untuk ambil. Nampak? Sedap ni. Ustaz pun gerang nak makan macam tu je ni. Tapi bukan ustaz punya ni. Tengok je lah. Bukan pucuk kita punya. Puan dia tak ada. Jadi elok lah. Barang ni, kalau orang nak buat tutuh untuk orang ada gangguan sihir semua kan. Dia ambil daripada pucuk ni. Pucuk yang kasar ni. Ambil tiga ataupun tujuh. Pegang macam tu. Macam ni. Pegang. Pegang macam ni, retak-retak-retak macam tu. Dekat tubuh badan. Mungkin tumbuk, apa ni, lalukan pada badan. Kalau orang tu ada santau, mobil dia. Saya cakap, kalau orang tu ada santau sihir kat badan dia, daun ni, contoh kat badan dia ada apa, kena macam miang. Dia buat macam ni je. Tutup macam ni je. Semua akan turun. Semua akan turun. Kalau tak cari, kamu try buat. Kalau nak petik, batu asam macam ni elok. Contoh kiblat sekarang menghadap ke sana. So ustaz boleh ambil pucuk. Kiblat sekarang menghadap ke sana. Ustaz semayam sana. Nak sana. So pucuk sini elok ni semua ni. Sini boleh ambil semua. Semua boleh ambil. Alright. Bagi set tu je. Saya dengan ustaz Fahir. Okey. Okey, Fahir ada. Ni dekat rumah ustaz ni. Dia kat rumah ustaz. Jadi dah kenal ya? Kalau dah kenal, tolong komen dah kenal. Ya? Depan rumah saya ada. Kalau dah kenal, elok. Jadi untuk mereka yang ada gangguan saka, sihir. Saka khususnya, sihir tahan lagi. Saka khususnya kalau sihir tahan lagi. Kita tengok air. Okay. Tengok air. Hari maya dulu. Okey. Untuk mereka yang ada gangguan saka sihir, saka dulu. Saka dia tak boleh nak makan dengan gemunggal tu. Melainkan kamu kena buat ikrar pemutus. Nanti ustaz akan post lah video ikrar pemutus.